kembali dalam WIB Waktu Indonesia Bercanda. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, Kang. Ya. Ini akan ada bintang tamu yang dia ini sangat terkenal. Maksudnya populer, banyak orang yang kenal dia tahu gitu ya. Bukan. Maksudnya? Terkenal dengan ketidakjujurannya. Ada orang seperti itu? Ada. Saya kira saya satu-satunya. Ada nih bintang tamu kita, coba, kita panggilin aja langsung. Ini dia, Ferry Mariadi. Katanya. Sembarangan. Bahaya. Saya sebenarnya meragukan juga bahwa kamu terkenal ketidakjujuran. Tapi mau tidak mau harus kita akui memang kamu ini totally pembohong. Loh, kok bisa? Kenapa? Nama kamu sebenarnya siapa? Ferry Mariadi. Itu nama asli? Ya. Nama yang sebenarnya? Ya. Ferry Mariadi. Ini kan jelas bohong. Loh. Mana pernah kita melihat Ferry di darat? Itu apa, Pak? Tepuk tangan buat Ferry. Silakan duduk, Ferry. Selama ini kamu sering tidak jujur. Ya. Apakah itu jadi masalah buat kamu atau tidak? Nah, mungkin ini Kang Ferry bisa langsung bertanya. Gimana caranya supaya kita tahu kalau istri saya ini berbohong atau tidak kepada saya? Oh, alah. Ngerti? Ngerti dong, Fer. Jadi begini, Fer. Selama ini kamu menikahi istri itu karena apa? Ya masa hilaf sih, enggak lah. Nah, berarti kamu bohong. Berarti karena hilaf sebenarnya. Bukan. Kamu bohong. Ayo. Enggak lah, Cak. Karena emang enggak ada yang mau lagi sama saya pada saat. Ah, ini baru jujur. Nah, hei. Enak banget. Saya jujur milih-milih. Oh iya. Karena mencintai. Karena membutuhkan. Karena kamu percaya dengan dia. Enggak juga. Nah, ini berarti ada pantas kamu bertanya seperti itu karena kamu sebenarnya sepenuhnya enggak percaya juga. Dan itu bagus. Dan itu bagus. Jadi Anda tidak boleh percaya 100% pada siapapun termasuk pasangan Anda. Oh iya. Termasuk pasangan Anda. Karena apa? Begini ya, ketika kita percaya terlalu berlebihan, maka kita tidak kekurangan percaya. Maksudnya? Kan berlebihan. Diulangi dari depan, Pak. Kalau kita sudah percaya pada seseorang berlebihan, ya? Kita tidak kekurangan percaya. Kok kita nggak kekurangan percaya? Iya, ini kan kenapa sudah, kita nggak kekurangan percaya? Kan sudah kelebihan percaya. Gimana sih? Udahlah, Bar. Udahlah, diemin aja, Bar. Yang waras ngalah. Iya, nih. Nah, makanya saya ngalah. Ini misalnya kepercayaan itu kita ibaratkan sebuah bola. Bola apaan begitu? Segitiga. Itu segitiga, Pak. Segitiga. Itu bola tiup di Jakarta Fair lu lipat jadi segitiga begitu. Saya mengatakan kepercayaan itu ibaratnya sebuah bola. Iya. Nah itu apa? Lu yang bilang ini kepercayaan siapa? Ini segitiga. Ini segitiga. Jadi kepercayaan itu sebuah bola. Ya. Ini kamu tahu tim jungkat-jungkit itu? Jungkat-jungkit timbangan. Kita ibaratkan kepercayaan itu adalah bola. Ini maksud saya. Cungkedak-cungkedik. Nah, oh, itu bolanya. Ketika bola ini berada di kiri, ya, maka dia akan turun. Ya. Turun ke mana, Pak? Turun ke bawah. Ya, turun ke bawah lah. Karena kalau dia bergeser ke sebelah kanan, maka dia akan turun ke sini. Ya, ke bawah juga. Jadi kepercayaan itu bisa di tempat yang tepat, bisa di tempat yang tidak tepat. Terus kesimpulannya apa? Belum. Oh, belum. Masih jauh. Jadi, artinya apa? Kepercayaan itu dinamis. Seperti bola, dia bisa menggelinding kemanapun.
kadang-kadang menggelinding ke arah kita percaya, kadang-kadang menggelinding ke arah kita ragu-ragu atau tidak percaya. Bahkan suatu saat, bolanya jatuh. Nah. Kok jatuh ke atas? Jatuh. Ah, kan belum, habis gini. Tong. Kalau bisa sakit, kalau jatuh naik dulu itu kan lebih sakit. Kalau cuma dari sini kan duduk, kalau itu mau. Nah, kalau sudah berada di sini, ini barulah masalah. Beli bora baru? Tidak bisa. Oh, nggak bisa? Kan tokonya tutup kalau malam. Paham ya intinya ya? Jadi intinya adalah, timbangan ini bukan tempat yang tepat untuk main bola. Luar biasa sekali, luar biasa. Pasti Kang Ferry ini semakin terbuka ya pikirannya ya. Iya, belah pala saya lama-lama. belah, semakin luar biasa. Semakin luar biasa. Itulah Ferry, makanya manfaat Anda datang ke sini seperti ini. Bar. Mulai resah, ada masalah lagi kan. Masalah dia sama bapak masalahnya. Beneran, Mar. Masalahnya dia bukan sama istrinya sekarang. Masalahnya dia sama bapak. Bisa kamu tanyakan masalahmu dengan aku, silakan. Inilah. Mungkin permasalahan saya istirahatkan dulu karena otak saya makin enggak ngejar nih maksud calon tong seperti apa. Nah. Gimana kalau kita kasih ke penonton dulu, ada yang boleh sekali ini. Boleh. Kesempatan yang luar biasa nih untuk kayaknya para Ferry penonton. Saking banyaknya masalah dia mau pilih-pilih dulu. Iya, dia harus satu-satu ya, Mas. Ya itulah. Selamat. Selalu beres kok di sini. Penonton mungkin dari muka-mukanya kayaknya banyak sekali masalah. Mungkin ada yang mau bertanya? Cak. Nah. Ini saya yang kemarin. Kan kemarin katanya saya suruh ngaca, udah. Terus suruh paham sama bahasa-bahasa isyarat perempuan, sudah juga. Tapi jujur nih ya, pas lagi temanya jujur ini, saya malah nggak tahu nih kejujuran perempuan tuh kayak gimana tuh maksudnya tuh. Karena perempuan zaman sekarang bingung saya, mereka suka tunjuk-tunjuk sesuka hati gitu, mau ini, mau itu. Itu apa ya maksudnya? Jadi dia apa-apa itu. Iya. Ini masalah yang bakal dihadapi siapapun. Oh iya. Laki-laki rata-rata nanti, termasuk Ferry mungkin juga. Wanita itu rata-rata seperti itu. Misalnya, ini pasangan laki-laki dan wanita. Kok sama, Cah? Wanita ini kan. Ini kan. Oh iya. Kok nggak pakai sepatu? Ini bawa tas, ya? Kok nggak pakai sepatu? Emang dia jalan-jalan depan rumah, jadi nggak pakai. High heel, sepatunya high heel. Waduh. Itu ketinggian. Kok beda ya? Ketinggian. Sama sepatu saya. Tinggi banget. Mirip banget ya gambar saya ya. Iya. Nah, ini pasangan suami istri. Misalnya jalan-jalan di mall, lihat ada tas. Oh iya, tas. Wow, tas mewah banget. Pak, tasnya itu bagus banget. Tunjuk tas yang dibawa. Tas ini juga keren. Kan kantong plastik, Cak. Iya. Iya, 200 loh sekarang. Mahal ya? Sembarangan. Bayar ya, Cak ya. Bagaimana nih, penonton udah puas dengan jawaban dari motivator kita? Dipuaskan. Pasti. Ya. Luar biasa puasnya. Wow. Ya udah kalau gitu, terima kasih untuk Ferry Mariadi. Mudah-mudahan tips dari saya walaupun sederhana ini bisa mengena ya. Baik. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu saya yang sangat sia-sia ini. Sangat tidak berguna dan saya pulang tetap pusing saya ini. Wah, ada solusinya ini ya. Ini sebenarnya saya sengaja, Pak. Supaya kamu tetap ingin datang ke sini lagi. Benar, spektakuler sekali. Oke, kalau gitu setelah ini akan ada kisah yang memberikan inspirasi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di WIB. Waktu Indonesia Bercanda. Ditebak yang mana? Yang... Sebentar, Akbar. Sulit. Mikir yang lebih lama boleh biar calon tong juga ikut berpikir ya. Akbar.